Hari ini aku pergi mancing di lubuk 3 lubang dengan membawa 2 set BC, Daiwa Merah dan juga Metal Master. Nampak? Seperti biasa, aku akan bawa umpan box di pinggang. So plastik ada, sofro ada, Mino Shinkin pun ada. Mula-mula sekali aku gunakan Nick Armando Twin 2. Ayuh, kita mulakan lontaran di hujung sana. Ringkaskan cerita, aku gunakan Nick Armando ni tak ada tindak balas. Lalu aku tukarkan dengan Rubber Frog Boy Tip. Juga sekian minit dekat situ aku kau-kau, tidak ada tindak balas. Setelah 15 minit berlalu, aku keluarkan aku punya box umpan berwarna kuning ini. Depan belakang ada isi. Nampak? Aku keluarkan umpan Jump Frog Drift dengan harapan ada ikan makan. Aku baling lagi. Sama juga, 1 jam dah berlalu. Akhirnya aku keluarkan aku punya umpan soft plastik yang ini. Setakat ini soft plastik kalau aku gunakan memang tidak pernah mengecewakan. Tetapi hari ini agak mengecewakan. Mungkin salah joran. Aku tukar joran. Aku keluarkan aku punya Boy Tip Jaws. Balingan yang sempurna. Masih di tempat yang sama. Apakah ditindak balas? Sama saja. Aku pun baling ke sebelah kiri. Ada orang lah. Ke dia yang dah habiskan ikan tu kat sini? Itulah cerita dia, geng. Lubuk 3 lubang. Aku rasa ikan semua dah masuk dalam lubang lah. Hari ni kumpau. Itu saja ceritanya.